Hai, selamat datang ke channel Aku Biomed. Saya Azrin. Kali ini saya nak kongsi vlog saya. Saya nak tanam pokok bunga daisy. Apa yang kegunaan pada pokok bunga daisy ni adalah pada kelopak bunganya. Biasanya kalau kita tengok pokok bunga daisy yang lain, kelopak dia agak lebar-lebar, tapi yang ini halus-halus. So ini ada satu keunikan pada pokok daisy ni. Campuran kali ini saya akan buat nisbah 3, nisbah 2, nisbah 1 dan satu sudu baju ganik ataupun satu sudu baju nabu. Tanah pertama kita akan gunakan 3 tanah hitam, 3 bekas. Saya akan gunakan pasu sebagai ukuran. Okey, ini satu tanah hitam. Dua tanah hitam. Tiga tanah hitam. Kedua adalah dua bahagian tanah merah. Satu bahagian tanah merah. Dua bahagian tanah merah. Okey, satu bahagian ataupun satu bekas pasu sekam padi. Okey, ini rupa sekam padi ya. Pakai terakhir saya akan masukkan baju organik satu sudu. So saya akan menggunakan baju organik melagro. Baju organik melagro ni dia berbentuk sebu. Okey, kita ambil satu sudu dan tabuk. Okey, sekarang saya akan mixkan semua tanah tadi dengan baju organik tadi. Saya akan buat mix. Jika ada tanah yang ketul-ketul, kita kena pecahkan ya, supaya jadi halus hancur kan. Okey, akhirnya siap campuran tanah media yang saya buat tadi. 3 tanah hitam, 2 tanah merah, 1 sekam padi, 1 sudu baja organik ataupun baja milagro. Sekarang saya akan masukkan tanah ke dalam pasu. Kita pindahkan pokok daisy ni ke dalam pasu. Kita perlu tekan sedikit keliling pasu dengan lembut supaya tanah longgar lah. Okay, jangan sampai kuat sangat. Okay, takut akar dia rosak. Sekadar tekan untuk longgar kan. Okay, kita pegang. Okay, nampaknya dah mudah keluar. So kalau kita lihat kat sini, akar pun dah terkeluar dah. Media yang digunakan ni media peat moss, agak ringan. Okey. Sekarang saya akan masukkan tanah di keliling pokok. Okey, akhirnya siap pemindahan pokok bunga daisy ni ke dalam bekas pasu baru. Okey. Seperti biasa, saya akan letak di tempat teduh selama seminggu, dua minggu untuk pematian. Jika pokok nampak semakin baik, baru dah saya letak tempat yang sesuai. Okey, buat masa ini, saya akan letak di tempat teduh. Okey, dah siap pemindahan ke dalam bekas pasu baru. Okey. Jom subscribe channel YouTube Aku Biomed.